Ni kalau ikut kan dia kata luar ah jari 50 sebelah luar bulatan P, lengan P dia sebelah luar dan dalam bulatan Q. Dekat P ni dia sentuh sebelah luar dan yang Q ni duduk dekat dalam dia lah. Senang cerita bulatan yang baru kamu nak lukis tu. Q duduk dalam dia. P ni duduk sebelah luar. Q berada dalam bulatan yang baru dan P di sebelah luar lah. Lebih kurang macam ni lah. Dia sentuh sebelah luar. Satu lagi duduk sebelah dalam. Lukis lah ni. Lebih kurang lah. Okay. Jadi jangan lupa dia punya jari ya. Kalau sebelah luar kena apa? Kena tambah. Jadi yang ni 50 tambah 25. Kamu kena dapat 75. Yang ni kena tolak. Kalau ikut yang ni 50 tolak 20 30. Yang ni tambah, yang ni tolak. Dapat, oh kita dapat titik. Titik tengah dia dekat mana? Lebih kurang dekat sini. Ya. Contoh dia lah kan. Sekarang dulu. Yang ni tambah lah 50 tambah 25 75. So 75 letak dekat P. Tandakanlah kat tempat yang mana berkemungkinan ah dia punya titik tengah. Dan yang dekat sini 30 saja. Titik saja. Okay, dapat kesilangan dekat sini. Dan jangan lupa kena cari dia punya titik tangent dia. Kena sambungkan titik kesilangan yang kita dapat dengan titik tengah bulatan. Yang ni kita sambung sampai tepi. Dan lagi satu untuk yang di sebelah dalam Q ni kita kena garis sampai ke hujung lah. Sampai hujung. Yang ni tak payah sampai hujung sebab kita dah dapat titik dia tangent dia dekat sini sebab ni sebelah luar. Yang ni kena sebelah hujung sebab dia di sebelah dalam. Okay, lepas tu baru buat dapat buat bulatan 50 mm.